Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya Allah, apa kae? Wih, Rip, 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 Rip. Eh, delokan Rip, tontonan kene ujung Rip, Rip. Eh, kae yo, yo, tonton yo. Masa isu-isu enak pocong ya, Rip? Enak isu-isu. Eh, tonton sik, delok sik. Sik, sik, kalau, kalau, kayak tak sume kayak. Aja nyedot. Pembunuhan kayak iki, kasus pembunuhan iki. Waduh, pun karet nih. Waduh. Eh, iya, iya. Jadi iya. Ini nanti di kameramu nyala nih. Weh, tonton bareng-bareng. Bismillah. Mana pade? Oh yuk. Apa gue pade? Panik aja deh. Pocong. Pocong lu. Gak aneh, pocong ade. Ada pocong gak berani juga sih dekat sini. Gak mungkin pagi-pagi ada pocong kepagian. Mulai manusia iki. Kok gak datang ya. Jangan dekat. Jangan-jangan orang dibunuh. Lain. Lain ya. Oh, sudah pasti kan beri. Wah. Apa balik? Jaran tenan ini ulai manusia ini. No. Astaga. Ulahnya manusia ini no. Ternyata karung mas. Kurang ajar. Karung rupanya. Aduh. Ya takut kalau malam sendiri ini. Gila dangi siapa? Ladang siapa? Ada yang siapa Rip? Ada yang kau wah nanti tak datangi rumahnya ini kok apa kira-kira maksudnya kok kayak pocong yang gini ki? Nakut-nakuti orang mancing gak? Putih-putih, punya karung. Coba cekelen dek no, kayak pocong tenan gak? Wih, menakutkan ngono kok goyang-goyang Rip. Masa pocong kok goyangnya kayak goyang inul? Nah, ke atas gitu. Wah, serem. Serem, Rip. Wes, oke, taruh. Oke, teman-teman, kita mendatangi rumahnya Bapak Eko, Mas Eko. Ini pemilik ladang yang saya ditakuti sama pocong. Kita nyari cerita-cerita di sini dulu sebentar. Siapa tahu dia ada informasi. Bentar ya. Nah ini yang namanya Mas Eko mau nanya mas dikit. Itu kok ada pocong di ladang sampean itu siapa yang bikin? Ya saya yang bikin. Mau sampean yang bikin. Terus gunanya buat apa kira-kira? Buat nandai lubang yang di tanah itu kan. Bolong kan tanahnya bolong. Ceritanya cuma begitu ya, bukan untuk nakut-nakuti orang enggak kan? Enggak, cuma nandai tanah lubang, nandai yang longsor itu aja. Walah. Cuman unik dia. Ya kalau orang enggak tahu ya jadi ketakutan. Saya aja terlari terbirit-birit kok. Nanti kalau masih ada pocong di sana lagi ya besok saya bakar aja, kalau begitu saya izin. Saya bakar aja, bahannya dari karung aja kok. Biar orang lewat enggak takut. Dibakar boleh kan? Enggak apa-apa. Ya, siap saya bakar kalau mancing lagi. Ini saudaraku, ternyata yang bikin pocong adalah Mas Eko. Jadi niatnya itu enggak ada niat jelek ya, cuma ngasih tanda bahwa tanahnya longsor ada lubangnya. Ya yang takut ya saya ini. Nyari lokasi mancing ketemu pocong, siapa yang enggak takut. Nah akhirnya saya agak emosi ini, agak marah. Minta izin, marah tapi minta izin. Mau saya bakar pocongnya biar hangus.
Terima kasih, lanjut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa kaya? Rip. Deloken Rip. Tontonan kene ujung Rip. Rip. Yo, tonton yo. Mosok isuk-isuk enek pocong yo Rip. Enek isuk. Tonton sik, delok sik. Sik, kae lho, tak zoome kae. Aja nyedot. Pembunuhan kaya iki, kasus pembunuhan iki. Tuh, pohon karet, Nek. Lain. Lain gak? Oh, sobat disini, balik. Wah. Jaran tenan ini ulai manusia ini. No. Astaga. Ulahnya manusia ini, no.